Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Lil Butter Art. Jadi di video kali ini aku akan main Brookhaven Roblox karena banyak yang peminat ya, banyak yang memintaku di komunitas aku untuk bermain Roblox. So langsung saja kita akan mulai. Nah, ini sebenarnya aku udah pernah main ya Roblox. Dulu juga aku udah pernah main, tapi kayak aku hapus, lalu download, hapus, download, hapus, download, ya gitu lah. Jadi kayak gonta-ganti akun lah. Nah, ini dance-dance-nya juga sih aku belum pernah lihat ya. Ini dance 4 kalau nggak salah. Ya kayak gini. Oke, jadi di video kali ini aku akan coba buat membuat avatar di Brookhaven. So, langsung aja kita akan mulai. Nah, untuk yang bajunya ya, aku ingin menggunakan coba kita lihat dulu ya, teman-teman, kita lihat satu. Ini avatarku. Oh ya, teman-teman, buat kalian yang pengen temenan aku untuk follow aku ya di Roblox, kalian bisa follow akun ini. Nah, langsung saja. Oh ya, teman-teman, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol merah di bawah ini yang bertuliskan subscribe. Oke, nah jadi ini aku lagi pilih-pilih ya pakaian yang cocok, sekiranya cocok gitu. Dan kayaknya di video ini aku hanya akan kayak ngebuat skin aku yang ada di Brookhaven. Mungkin aku akan juga buat sedikit penyesuaian ya kalau misalnya udah selesai recording. Oke, jadi aku ceritanya udah akan membuat video tambahan main game Roblox. Nah, buat kalian kalau misalnya udah sampai 20k nih ya, 20k subscriber. Nah, itu kalian setuju gak nih kalau misalnya aku akan main game lain selain Roblox atau gak pakai XD? Ya, nanti kita lihat saja terlebih dahulu ya. Oke, sekiranya kita percepat saja. Baiklah, setelah pemilihan yang cukup lama, akhirnya aku menemukan sekiranya cocok gitu untuk ya sesuai lah gitu. Nah, oke, sekarang aku ingin coba melihat yang di bagian rambutnya terlebih dahulu. Kayaknya ini kepalanya deh ini yang bermasalah tuh. Kayak bulat gitu loh. Kan biasanya kotaknya tuh. Kayak botak loh. Botak. Tuh, aduh, pusing deh tuh, kayak nggak sesuai banget gitu ya. Oke, nanti aku akan ganti saja kepalanya jadi kotak normal. Ya ampun, sangat menyeramkan. Oke, oke, kita lihat yang lain. Oh ya sudah, kita pakai yang ada topinya sini. Coba, ya ampun, tetap kelihatan dong botaknya tuh. Oke lah, bagaimana nih caranya agar tidak botak nih teman-teman? Kalian bisa taruh di kolom komentar pendapat kalian. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.